Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Philip Morning Market Call, edisi Senin 30 Agustus 2021. Untuk suara apakah sudah bisa terdengar dengan jelas atau masih ada satu gangguan? Oke, terima kasih. Ya, baik kita mulai saja untuk pembahasan pagi hari ini. Yang akan kita mulai dengan rekapan perdagangan ya, dari indeks global dan juga komoditas dunia. Kita awali dengan indeks harga saham gabungan, di mana pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG melemah 0,28 persen, yang disebabkan semakin dekatnya ya, uh, pidato yang akan disampaikan oleh Jerome Powell selaku ketua The Fed, yang akan memberikan uh, statement bahwa uh, apakah rencana dari tapering off yang sebelumnya mencuat itu akan akan benar-benar terjadi di tahun ini ataukah tidak dan realisasinya memang Jerome Powell mengakui atau menyatakan bahwa uh, the Fed saat ini melihat adanya peluang untuk melakukan tapering off uh, salah satunya dalam pengurangan pembelian aset ya atau surat utang negara namun untuk Kenaikan suku bunga acuan tidak atau belum terlihat dibutuhkan dalam waktu dekat atau di tahun ini, jadi setidaknya The Fed akan berangsur-angsur ya melakukan pelonggaran moneternya. Sorry, pengetatan moneter, dan dari beberapa analis memperkirakan. Rencana tersebut akan dimulai di akhir tahun dan juga untuk kepastiannya pertemuan FOMC atau Federal Open Market Committee uh, meeting yang akan dilaksanakan di bulan September ini terpatnya di tanggal 22 akan menjadi uh, signal atau pertemuan yang akan memberikan clue selanjutnya apakah The Fed uh, akan mulai di bulan itu atau kembali mempertimbangkan tapering off-nya di akhir tahun mendatang. Hal ini sangat berdampak kepada pasar emerging market dan juga regional Asia, di mana kita lihat di sini dari beberapa sampel, ya indeks di regional Asia, di mana straight time melemah 0,92%, Nike juga melemah 0,36 persen, Hang Seng juga 0,03 persen. Namun di sisi lain, kenaikan atau rencana tapering off ini berdampak positif terhadap pasar uh, saham uh, Eropa. Di sini terlihat FTSE menguat 0,32 dan DAX 0,37 persen. Dengan adanya kenaikan uh, atau perubahan ya, adanya... Tapering off atau pengurangan aset uh, pembelian aset oleh pemerintah atau oleh bank sentral Amerika berdampak positif untuk pasar pasar saham yang memiliki tingkat risiko lebih rendah dan terutama memang untuk pasar emerging market sendiri adanya rencana ini uh, dapat berpotensi ya uh, menimbulkan capital flight uh, ke pasar Amerika. Sedangkan untuk penutupan Dow Jones atau indeks Wall Street lainnya, masing-masing kompak menguat di mana Nasdaq menguat persen Disusul oleh S&P 500 yang menguat 0,88% Adanya uh, sikap dari The Fed sendiri yang melihat bahwa pasar -pas, pangsa pasar Tenaga kerja, ya, di Amerika sendiri yang belum mencapai full employment atau belum mencapai titik uh, pra-pandemi, membuat bank sentral bersikap lebih longgar terhadap suku bunga acuan, Fed Fund Rate, sehingga hal itu semakin memperjelas clue uh, langkah The Fed dari sisi suku bunganya dan akan cenderung menahan dari uh, sisi tersebut. Kemudian untuk pergerakan komoditas terlihat mayoritas menguat ya dengan penguatan dipimpin oleh Batubara, 1,47 persen masih menyusul dari membaiknya outlook ekonomi dan khususnya juga China di mana terakhir penanganan COVID-19 China sudah mulai membaik dan menyusul rencana The Fed yang akan mengurangi stimulus moneternya PBOC, atau Bank Sentral China, menyatakan bahwa mereka siap untuk melonggarkan kebijakan moneternya dan menggelontorkan dana lebih, sehingga hal itu diharapkan dapat mendongkrak ekonomi China yang beberapa kuartal atau beberapa periode belakangan mengalami perlambatan. Selanjutnya untuk perdagangan kita pagi hari ini ya, kami melihat ada peluang bullish ya di indeks harga saham gabungan dengan support dan resisten di 6020 dan 6065. Sementara itu dari rekapan perdagangan Jumat kemarin di tengah koreksi atas IHSG net buy masih dicatatkan oleh asing sebesar 111,69 miliar rupiah yang membuat total flow secara year to date meningkat ke level 9,7 triliun rupiah. Sementara itu dari aksi korporasi atau berita korporasi di mana SMRA membukukan uh, revenue senilai 2,45 triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun 2021 atau meningkat 12 persen. Namun lonjakan yang lebih tinggi tercatat di laba bersih perseroan yang meningkat 964,11 persen ke level 108,54 miliar rupiah. Sementara itu untuk ICBP akan mengumumkan akan membagikan dividen senilai Rp215 per lembar saham atau jika ditotal ICBP akan menggelontorkan dana sebanyak 2,5 triliun rupiah untuk pembagian dividen tersebut. Sementara itu untuk Wijaya Karya Beton mencatatkan penurunan revenue atau pendapatan sebanyak 32,63% sepanjang first half 2021 namun di sini Weton bisa mem, uh, menahan atau mengurangi beban pokok dan juga uh, beban operasional lain yang membuat net income tumbuh 3,68 persen ke level 37,99 miliar rupiah. Untuk perdagangan pagi hari ini kami melihat ada beberapa rekomendasi yang layak untuk diperhatikan bagi bapak dan ibu. Salah satunya ada Befin, di mana kalau kita lihat dari uh, Tren jangka menengahnya, Bovin masih dalam upside trend masih cukup positif. Dan hal ini ditambah lagi dengan adanya technical rebound yang terjadi di atas level klasik resistance 1015 yang saya bulatkan di layar Bapak dan Ibu. Dan ini ditandai juga dengan adanya golden cross di area oversold di indikator stokastik. Di sini kami melihat ada peluang untuk masuk di saham Bofin dan uh, untuk trade buy sendiri atau entry level kita bisa uh, sarankan uh, di 1070 atau at current price dan untuk target price pertama di 1160 untuk target price kedua di 1230 sedangkan untuk stop loss-nya kami tetapkan di 1015 atau tepat dengan level support saat ini. Selanjutnya ada BDMN di mana dalam jangka menengahnya BDMN masuk ke dalam fase bullish. Namun kita lihat di sini ada satu pola ya divergen yang bisa menandakan adanya satu kelanjutan dari fase bullish jangka menengahnya ya untuk ke depan bagi BDMN. Untuk trade buy-nya kami sarankan di 2260 atau mungkin manfaatkan ketika ada koreksi yang terjadi di BDMN. Dan untuk Target price pertama kami tetapkan di 2340, sedangkan target price kedua di 2390. Untuk stop loss-nya kami sarankan di 2230. Selanjutnya yang terakhir ada Antam. Di sini kami lihat ada satu titik ya, atau level support yang masih dimiliki oleh. Antam sendiri di kisaran 2240 dan dari indikator stokastik ya menunjukkan adanya satu pola yang uh, menandakan kemungkinan akan ada satu pembalikan arah bagi Antam uh, ke depannya atau di minggu ini. Jadi saran kami bisa manfaatkan ketika ada pergerakan harga mendekati level support di 2240 dan untuk target price pertama, kami lihat Antam punya peluang untuk kembali retest uh, dynamic resistance di sekitaran 2330 dan target price kedua di 2360. Untuk stop lossnya, kami tetapkan di kisaran 2190. Dan itu akan menjadi satu signal uh, Antam uh, pelemahan yang akan terjadi selanjutnya ya, atau trend bearish yang sebelumnya terjadi akan kembali dilanjutkan. Selanjutnya dari event edukasi kita di minggu ini ada Learn and Earn with Bay and Philips Kuritas Indonesia di mana waktu akan diselenggarakan tanggal 31 Agustus pukul 13.00 sampai 16.00. Untuk materinya akan sangat cocok ya bagi Bapak dan Ibu yang sedang dan atau juga ingin memulai uh, pengalaman atau perjalanan investasinya dengan Philip Sekuritas Indonesia karena di pertemuan kita atau di event edukasi di Selasa besok akan membahas tentang pengantar pasar modal, kemudian mekanisme demo aplikasi, pengantar analisa fundamental dan teknikal dan juga saham-saham pilihan. Untuk pendaftarannya bisa langsung WA ke nomor yang sudah tertera dan ini gratis untuk Bapak dan Ibu semua nasabah Philip Sekuritas Indonesia. Terima kasih. Slide terakhir dari kami dan kita akan langsung buka sesi tanya jawab. Oke, kita mulai sesi tanya jawab. Uh, Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Uh, kita mulai saja untuk technical analysis. Telkom dan juga S hardware. Oke, yang pertama mungkin kita bisa bahas untuk Telkom ya. Dari jangka menengahnya, Telkom masih dalam fase uh, bullish ya. Di sini saya kotakan. Di sini uh, Telkom masih dalam fase bullish dan juga cukup baik ya, uh, di mana Telkom sendiri masih tertahan atau bisa bergerak di atas EMA 24 harinya. Dan untuk saat ini pun juga rata-rata 90 hari juga sudah terlampaui, sehingga untuk resisten dynamic resisten pertama ya, di sini sudah ditembus oleh Telkom. Kemudian untuk supportnya atau dynamic support di EMA 24 juga masih bisa menahan laju pelemahan dari Telkom dan ini satu signal yang positif juga ya. Jadi kita masih bisa manfaatkan ketika ada koreksi di saham Telkom. Dengan target price selanjutnya atau uh, kemungkinan Telkom akan mencoba retest lagi level resisten di kisaran 3570. Seperti itu. Dari uh, stokastik untuk saat ini mungkin memang masih dalam rentang bearish ya dan saya rasa, ketika Telkom memang uh, tembus di bawah ema 24 selama uh, itu masih cukup uh, dekat ya dengan Dynamic Support ema 90 Saya rasa itu masih oke okay atau masih cukup baik juga ya untuk melihat signal bullish yang masih akan terjadi di saham Telkom. Jadi, tidak perlu khawatir dan untuk koreksi saya rasa akan cenderung sesaat ya dan bisa dimanfaatkan oleh bapak dan ibu yang belum masuk ke saham telkom. Selanjutnya ada S hardware. Sebenarnya dari jangka menengah S hardware ini masih tertahan ya tidak jauh dari ema 90 seperti itu. Namun yang terlihat saat ini ya, es hardware membentuk pola higher low. Namun tidak bisa membentuk pola higher high. Jadi ini belum juga bisa dikatakan bullish reversal ya, karena di sini masih ada lower high. Jadi kalau kita tarik di sini sebenarnya ini masuk ke dalam trend triangle ya, tapi kita Uh, perlu memastikan kembali ya apakah nanti uh, tren ini akan dilanjutkan kembali ke fase beris atau akan ada satu reversal karena dari triangle sendiri uh, polanya memang bukan menentukan apakah bullish apakah beris tapi lebih kepada uh, penentuan ya yang belum bisa ditentukan oleh kita juga seperti itu jadi masih uh, istilahnya sideways dan juga belum ada konfirmasi arah pergerakan selanjutnya seperti itu namun kalau kita bisa gunakan uh, apa namanya acuan dynamic resistance emas 90 hari saya rasa uh, penguatan yang kalau mungkin terjadi di S hardware di perdagangan hari ini saya rasa akan sangat sempit ya atau mungkin ter, uh, cukup terbatas seperti itu jadi Uh, ada baiknya ya, kita bisa lihat dulu apakah pergerakan dari S Hardware ini bisa kembali rebound di uh, atas trendline dia yang saat ini uh, sedang terjadi, dan apakah di perdagangan hari ini S Hardware membentuk uh, formasi Morning Start dari uh, candlestick-nya, karena dengan adanya pola tersebut atau pola Morning Start saya rasa akan ada satu technical rebound saat oleh software karena di sini stokastik juga sudah cukup menandakan ya adanya satu pembalikan arah atau signal yang cukup positif. Jadi kita tinggal perlu konfirmasi dari candlestick. Untuk rentang pergerakannya ya, kita bisa lihat atau kita bisa manfaatkan untuk riding jangka pendek dengan target price mungkin yang pertama yang bisa saya sarankan ada di kisaran 1.455 dan uh, mungkin nanti akan coba retest lagi di 1.470. Ini uh, cukup layak untuk ditunggu ya Bapak dan Ibu. Oke, okay, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Jadi, saya sarankan bagi Bapak dan Ibu, kalaupun ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom Q&A saja, karena uh, kita akan bahas ya pertanyaan-pertanyaan uh, yang akan disampaikan di kolom Q&A. Tapi, saya akan tetap uh, ambil beberapa pertanyaan dari kolom chat. Di mana salah satunya ada BBCA dan TLKM. Kita akan coba dulu bahas untuk BBCA di sini, ya, seperti yang Bapak dan Ibu juga mungkin sudah aware atau sudah melihat. Di sini, BBCA ada klasik resisten yang saat ini juga sudah dicapai oleh BBCA. Kalau ada momen seperti ini, saya lebih sarankan Bapak dan Ibu untuk taking profit kalau sudah ada atau sudah punya harga di bawah. Karena di sini, ya seperti umumnya, klasik resisten atau klasik support akan cenderung diuji dan harga mungkin akan cenderung konsolidasi di area mendekati resisten dan juga support tersebut. Ditambah lagi, kalau kita lihat dari dukungan indikator, sorry dari dukungan indikator juga uh, signal bearish lebih 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 cenderung terlihat ya. Jadi ya kita saya sarankan mungkin untuk taking profit terlebih dahulu. Namun bisa dimanfaatkan kembali kalau BBCA ada satu pembalikan arah di kisaran 3100 sorry 31.675 ya. Di kisaran level tersebut, ini bisa kita manfaatkan. Kalaupun ada satu technical rebound yang terjadi atau ada satu rebound, ya, karena di sini kebetulan, kalau kita lihat dari Fibonacci dan juga dari dynamic support, ini hampir-hampir mendekati, ya. Jadi, bisa kita gunakan sebagai acuan, ya, pergerakan BBCA ke depan, dan bisa kita jadikan juga acuan untuk melihat apakah BBCA ini sudah masuk ke dalam fase bullish dan nantinya akan ada satu technical rebound yang melanjutkan tren bullishnya atau tidak. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya mungkin untuk Telkom sudah dibahas ya. Untuk Telkom mungkin sudah dibahas sebelumnya dan kalau Uh, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada INDF dan juga KLBF. Kita coba bahas dulu ya INDF dan KLBF. Ya, jadi untuk INDF uh, saat ini juga cenderung ini ya, cenderung cenderung coba uh, level dynamic resistance ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada satu pergerakan di mana BBCA membentuk pola uh, doji gravestone dan selanjutnya juga dilanjutkan oleh uh, candlestick bearish sehingga itu membuat pola evening star. Jadi uh, saya rasa dynamic resisten EMA 90 masih efektif menahan laju pelemahan laju penguatan INDF jadi dengan adanya penguatan yang terjadi di Jumat kemarin yang sudah menembus level resisten tersebut, saya lebih sarankan untuk keluar terlebih dahulu di saat INDF ya. Karena kalau dari jangka menengah, saya lihat di sini INDF masih akan cenderung bergerak dalam rentang bearish channelnya. Kenapa? Karena di sini ada tanda atau swing high yang terus bergerak lebih rendah lagi dari swing high sebelumnya dan itu sebagai satu indikasi ya ada tren bearish atau channel bearishnya juga masih akan terus berlanjut. kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi uh, mungkin bisa diperhatikan dan lebih diwaspadai untuk pergerakan selanjutnya untuk KBF. Selanjutnya ada KB Pharma uh, dengan penguatannya yang terjadi di uh, pekan kemarin ya dan juga uh, dari historical pergerakannya KBF ini. Memiliki dynamic resisten yang selalu yang belum bisa ditembus oleh KLBF sendiri, jadi saya rasa untuk penguatan KLB Pharma akan lebih cenderung tertahan dan mendekati level emas 90 hari. Ya, di level 1380 adalah titik yang mungkin dicapai kembali oleh KLBF sekaligus mencoba lagi level dynamic resistennya. Jadi untuk saat ini pun tidak ada salahnya bagi Bapak dan Ibu untuk uh, taking profit dan lebih manfaatkan ketika ada uh, potensial return yang sudah diberikan oleh KLBF. Namun kalau Bapak dan Ibu belum masuk ke saham ini, saya tidak sarankan ya karena tingkat resikonya akan lebih tinggi lagi. Jadi uh, apa ya istilahnya tingkat gambling kita akan lebih tinggi lagi seperti itu. Karena KLBF indikatornya sudah menunjukkan adanya satu reversal atau potensi ya untuk tertahan di bawah EMA 90 hari. Kayak gitu. Selanjutnya untuk SRTG dan juga TOWR. Uh, untuk SRTG ternyata pergerakannya tidak bisa tembus di EMA 13 hari ya. Ini... Uh, sebenarnya kita perlu waspadai terlebih dahulu, namun uh, kita bisa coba tunggu uh, sesaat ya, karena memang dari pola pergerakannya pun SRTG ini ketika harga sudah bergerak uh, menguat, kecenderungan akan uh, konsolidasi. Namun selama SRTG itu tidak di bawah emas 90 hari, saya rasa tidak akan uh, perlu dikhawatirkan ya, karena uh, setelah itu mungkin harga masih akan cenderung Uh, sideways dan uh, kita uh, tunggu ya pergerakan atau signal uh, breakout di ema 24 hari seperti itu yang saya kotakkan itu adalah satu momen di mana strategi konsolidasi cukup panjang namun harga tidak bisa tembus di Jadi untuk SRTG selama di atas emat 90 hari saya atau mungkin saya lebih melihat tidak perlu dikhawatirkan untuk SRTG ya karena itu tadi. Jadi mungkin bisa ditunggu sebentar atau kalaupun nanti ada break di bawah EMA 90 bisa langsung cut loss ya, batasi resiko penurunan yang akan berlanjut. Selanjutnya ada TOWR. Uh, untuk TOWR saya rasa untuk uh, titik yang perlu dicermati ya yaitu level uh, di bawah EMA 90 hari ya atau kisaran enam uh, 1260 level uh, support ya saya coba lihat di sini ada titik di 1260. Yang bisa kita uh, cermati juga, ya, untuk adanya batasan uh, resiko. ya, 1260 sampai 1240. Ini adalah titik yang akan menentukan apakah TWR masih akan terus bergerak di atas MA90 atau tidak. Jadi, dari jangka panjang, ya, saya melihat di sini tower masih cukup baik, menandakan adanya satu bullish continuation. Namun, dalam jangka pendek, di sini ada. Uh, sedikit konsolidasi ya di bawah atau mendekati uh, dynamic resistance EMA 24 hari. Jadi ya dengan adanya harga yang masih tertahan di level tersebut dan kalaupun memang harga TOWR masih bisa uh, tertahan di atas EMA 90, saya rasa akan ada satu konsolidasi yang cukup panjang ya yang masih bisa kita tunggu seperti itu. Selanjutnya untuk LSIP, kalau saat ini sebenarnya LSIP juga masih cukup positif di rentang, sorry, di channel bullishnya. Kalau boleh saya gambarkan untuk trend lain seperti ini. Namun LSIP ini sudah coba break di di atas EMA 90 tapi belum bisa ya. Jadi ada dua kali momen di mana LSIP ingin mencoba break di atas EMA 90 tapi belum belum tercapai seperti itu. Jadi kalau untuk koreksi yang terjadi saat ini, saya rasa masih dalam rentang yang cukup wajar. Dan kalau kita coba uh, sorry kalau kita coba lihat ya, uh, sebenarnya untuk l masih masih uh, masih 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 dapat dikatakan uh, koreksi wajar ya. Kecuali nanti kalau l ini sudah uh, break di bawah level support kisaran 1040 ini patut dikhawatirkan karena sudah membentuk pola lower lower low ya. Jadi atau low yang sejajar dari sebelum atau low yang lebih rendah dari low sebelumnya yang dibulatkan pertama seperti itu. selanjutnya selanjutnya ada Esa ya pertanyaan teknikal analisis untuk Esa. Saya rasa Esa dengan uh, apa ya formasi candle yang kurang begitu positif untuk saat ini belum bisa diperhatikan terlebih dahulu ya untuk saham esa dan dari tren jangka panjangnya pun esa saat ini sudah break di bawah ema 90 jadi kalau bapak dan ibu bisa lihat di sini esa ini selalu cenderung tertahan atau uh, cenderung tidak bisa lepas dari EMA 90 hari ya ketika harga break di bawah EMA 90 setelah itu harga akan merespon dengan penguatan. Namun tidak dengan saat ini di mana ESA masih terus bergerak konsolidasi di bawah exponential moving average 13 hari. Ini signal yang kurang positif ya untuk ESA. Jadi saya lebih sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu di saham ESA dan kalaupun bapak dan ibu sudah masuk ke saham ESA bisa gunakan level 320 untuk batasan risiko selanjutnya. Karena di sini ada dua momen ya di mana harga terus tertahan di bawah, di atas 320 atau di area level 320 tadi. Jadi kalau sudah break di bawah di bawah level 320 itu ada asumsi atau ada indikasi bahwa ESA akan uh, bergerak melanjutkan tren pelemahan ya seperti itu. Kemudian untuk harum energi hampir sama ya seperti esa tadi. Kalau untuk harum memang setelah adanya pergerakan sideways ya atau konsolidasi di kisaran ema 90 kemudian harga Break ya di bawah level tersebut. Jadi saya rasa ini konfirmasi adanya uh, tren bearish yang uh, mulai terjadi di saham Harum Energi. Dan kalaupun ada satu technical rebound yang terjadi di Harum, saya lihat uh, di sini dengan dengan pergerakan yang terjadi sebelumnya Harum akan cenderung tertahan di bawah EMA 24 hari. Jadi mungkin penguatannya akan lebih terbatas ya, Bapak dan Ibu. Dan untuk jangka menengahnya, saya khawatirkan harum sudah masuk ke dalam uh, tren bearish reversal. Selanjutnya bagaimana untuk keras dan pegas? Mungkin untuk Uh, yang pertama untuk keras ya Iya uh, seperti yang terjadi sebelumnya keras ini tertahan di bawah rata-rata harga 90 hari dan di atas itu investor dan juga trader di saham ini tidak atau uh, sudah tidak berminat ya untuk masuk lagi ke saham keras jadi rata-rata 90 hari harga untuk keras ini Uh, masih akan menjadi satu dinamik resisten ya, atau satu titik uh, level harga yang sudah bi tidak bisa lagi diterima oleh investor dan trader keras. Uh, Jadi dengan adanya tren tadi, pergerakan yang sudah cenderung uh, turun, setelah adanya pencapaian di EMA 90 hari, saya rasa uh, tingkat resikonya atau... Uh, potensial downside-nya masih akan lebih besar dibandingkan potensial upside. Seperti itu. Namun di sini keras kita lihat ada satu titik support yang bisa menahan laju pelemahan dari keras ya yang secara tiga kali atau tiga pergerakan keras ini selalu tertahan di atas 47 level 470. Seperti itu. Jadi kalau kita tarik mungkin ini kecenderungan trennya masih dalam tren uh, descending triangle ya. Descending triangle itu menunjukkan adanya satu signal uh, continuation bearish. Jadi ini iya kesimpulannya kita lebih khawatir keras masih berlanjut untuk tren pelemahannya. lanjutnya untuk saham pegas. Uh, kalau untuk pegas sebenarnya tren yang terjadi saat ini lebih cenderung kepada uh, fase sideways ya. Tapi uh, kita lihat di sini dari uh, tren lain yang bisa kita tarik sebenarnya pegas lebih cenderung uh, membentuk pola uh, triangle ya. Jadi belum ada satu signal apakah pegas ini akan berbalik menguat, apakah akan melanjutkan tren pelemahannya. Jadi dengan ada konsolidasi yang terus bergerak di area kisaran EMA24 dan EMA13, menurut saya untuk jangka menengah, kurang begitu menarik ya karena tingkat risiko dan juga tingkat imbal hasilnya masih 50-50 masih cenderung imbang jadi belum bisa menentukan lagi seperti itu. Namun untuk jangka pendek saya rasa kalaupun pegas hari ini ada satu technical rebound saya rasa itu akan bergerak cenderung sesaat ya. Seperti itu. Dan kalaupun ada ruang penguatan akan sangat tipis bagi pegas kalau saya lihat di sini. Selanjutnya untuk BBRI. melihat pergerakan BBRI yang juga tidak bisa lepas dari dynamic support MA 13 hari. Ini masih cenderung apa ya? Masih cenderung tertahan ya, masih masih konsolidasi ya. Jadi melihat tren sebelumnya yang di mana BBRI membentuk pola double bottom sebenarnya ini lebih cenderung kepada fase bullish reversal ya. Kalau kita lihat dan kita bandingkan tren sebelumnya. Namun untuk tren yang terakhir yang terjadi belakangan ini BBRI ini cenderung ter konsolidasi di area kisaran 24 dan emas 13 hari atau dari sisi lain masih terus bergerak di kisaran magnetic zone-nya antara 13 dan 24 hari tadi. Namun kalau kita lihat dengan adanya stokastik yang sudah mulai bergerak di area oversold, saya rasa itu menjadi signal satu, satu signal yang menunjukkan adanya jenuh jual dari investor BBRI. Seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya technical rebound yang terjadi saat ini akan mengkonfirmasi lagi adanya satu pembalikan arah dalam jangka pendek ya bisa kita manfaatkan. Selanjutnya ada WSBP, uh, kalau WSBP juga dari uh, chart patternnya pun masih dalam rentang beris ya Bapak dan Ibu, jadi kalau kita lihat momen pergerakan WSBP yang uh, cenderung tertahan di bawah EMA24 atau tidak bisa melepaskan uh, level dynamic resistance tadi, saya rasa untuk momen pergerakan selanjutnya WSBP akan cenderung Uh, kembali koreksi ya, Bapak dan Ibu. Jadi, uh, di sini WSBP sempat konsolidasi ya, atau uh, per, uh, terjadi pergerakan yang sideways. Dengan tidak adanya signal bullish reversal, saya rasa uh, uh, bearish channel yang sebelumnya terjadi akan lebih berpeluang untuk dilanjutkan oleh WSBP seperti itu. selanjutnya untuk analisa tentang hermina media medica loka Hermina ya kalau dilihat untuk medica loka Hermina juga uh, masih cenderung tertahan ya di kisaran uh, dynamic resistance EMA 20 EMA 13 hari untuk saat ini ya Jadi kalau kalau kita lihat di sini ada satu pergerakan ketika Hill ini memang bergerak konsolidasi ya di kisaran level dynamic sorry magnetic zone tadi. Jadi saya rasa selama medical loka hermina masih di masih bergerak di atas ema 90 hari, saya rasa itu uh, akan menjadi signal yang uh, positif bagi tren uh, bullishnya si medical hermina tadi ya masih akan coba dilanjutkan kembali. Jadi kalau saya gunakan uh, Fibonacci mungkin ada di kisaran 1070 sampai ya kisaran 1070 sampai 1000 1050 itu uh, masih cukup baik ya kalaupun harga hill masih bergerak di atas atau di atas rentang uh, tadi 1070 sampai 1000 1070 mungkin uh, di atas 1025 ya ini masih cukup baik buat si Hill, tapi kalau udah break di bawah lagi saya uh, khawatirkan Hill masuk ke dalam beris uh, reversal selanjutnya untuk analisa saham Excel dan juga MTEK ya Oke untuk Excel jangka menengah masih uh, positif terlihat dari trend lainnya juga menunjukkan signal yang uh, positif ya seperti itu ditambah lagi memang tidak kita tidak melihat adanya satu divergen ya atau menandakan adanya tren yang berkebalikan jadi ini masih positif sejalan dengan scott stokastik indikator dan juga dari candlestick-nya. jadi uh, kalau saya lihat di sini Excel Uh, menggunakan uh, EMA 24 hari sebagai level supportnya ya. Dan kalaupun ingin memastikan lebih uh, baik lagi, mungkin sekitaran EMA 90 hari itu uh, menjadi satu penopang laju uh, dari Excel ini. Jadi ya ini tadi ya selama Excel bergerak di kisaran 2530 ya sampai mungkin kisaran uh, di atas 2 470 atau 2480 saya rasa itu masih positif bagi Excel. Dengan uh, peluang ya Excel untuk kembali retest lagi level resisten 2800. Selanjutnya untuk saham MT, Saya rasa dengan dengan tren yang biasanya MTech ini terus bergerak di atas atau di rentang emas 90 ya. Karena setelah karena momen pergerakan sebelumnya memang harga tidak bisa lepas dari atau tidak bisa bergerak di bawah emas 90 hari. Tapi dengan adanya breakout emas 90 di bulan Agustus kemarin saya rasa ini signal dari berakhirnya tren B, tren bullish dari saham MTEK. Dan ini mengkonfirmasi lebih dalam lagi untuk MTEK bergerak melemah karena di sini ada satu momen penguatan harga MTEK dan harga cenderung tertahan di bawah EMA 13, rata-rata harga 13 hari. Jadi saat ini mungkin dari behavior investor dan juga trader di saham MTEK sudah menilai rata-rata harga saham 13 harinya untuk saham MTEK ini sudah tidak begitu menarik ya. Jadi investor tidak bisa lagi menilai saham Mtek di atas rata-rata harga saham 13 harinya. Jadi dengan adanya perilaku tersebut, ada peluang bahwa Mtek akan bergerak cenderung melemah. Seperti itu. Selanjutnya GGRM untuk invest dan juga trading seperti apa ya? Uh, kalau dilihat sebenarnya gudang garam ini uh, pergerakannya dalam jangka menengah ini masuk ke dalam fase uh, bearish ya, Bapak dan Ibu. Di sini terlihat, kalau boleh saya kotakan. ya Ini lebih kelihatan ya, di sini ada tren bearishnya. Seperti itu. Dan GGRM juga saat ini cenderung bergerak tertahan di rata-rata harga saham 13 hari. Jadi di atas, Rata-rata 13 harinya, investor dan trader tidak bisa atau tidak mau lagi membeli dan menilai GGRM di atas rata-rata harga 13 harian. Jadi maksudnya seperti itu untuk penggunaan MA 13 dan MA 24. Ditambah lagi stokastik juga saat ini sudah bergerak dead cross ya di area overbought. Ini semakin mengkonfirmasi signal adanya pembalikan. Uh, arah, sorry, maksudnya pembalikan arah jangka pendek ya dari sebelumnya kita lihat di sini kan GGRM sempat menguat ya uh, rebound sesaat, namun setelah itu harga cenderung tertahan di EMA 13 hari. Jadi dengan ada stokastik ini mengkonfirmasi adanya pelemahan yang akan berlanjut untuk GGRM. Untuk trading saya rasa kurang begitu menarik dan masih cenderung negatif. Sedangkan untuk invest juga saya rasa kurang begitu positif ya dengan adanya wacana kenaikan cukai rokok yang sebelumnya sudah dinaikkan dan saat itu, dan saat ini ya dari era PBN dengan target penerimaan pajak yang dinaikkan kembali saya rasa salah satu segmen yang akan dibebankan ya oleh kenaikan pajak ini salah satunya adalah pita cukai rokok seperti itu. Karena pita cukai rokok ini sangat sangat rentan ya oleh penguat apa oleh kenaikan pajak karena uh, pemerintah kita saat ini juga menggalakan uh, Indonesia bebas dari asap rokok ya jadi itu wacana dari Kementerian Kesehatan dan itu akan berdampak juga ya secara secara apa namanya istilahnya uh, simultan dan uh, uh, mata rantainya juga akan mempengaruhi kepada sikap dari Menteri Keuangan untuk uh, mengenakan kembali ya Uh, pajak uh, kita cukai yang akan naik ke depannya. Selanjutnya, untuk Indofood CBP, apakah masih layak untuk dibeli atau berapa level resistennya? Saya rasa kalau berkaca dari pergerakan jangka panjangnya ICBP ini selalu bergerak uh, terus mencoba atau terus membentuk pola lower high. Dan juga untuk titik swing low-nya sendiri juga belum ada satu tanda adanya bullish reversal. Jadi dengan adanya level ini yang terus uh, bergerak ya, membentuk pola lower low dan juga lower high, saya rasa ada baiknya ICBP ini untuk dilihat ya terlebih dahulu. Apakah ICBP bisa break di atas harga 90 hari rata-ratanya atau tidak. Kalaupun cenderung tertahan di bawah level tersebut, saya sarankan untuk dijauhkan dulu saham ICBP karena ada peluang ICBP akan menuju kembali level supportnya. Setidaknya ya, kalaupun nanti ICBP selanjutnya akan membentuk pola low yang lebih rendah lagi. Karena itu memang formasi dari bearish channel ya. Untuk saat ini saya rasa dengan jangka pendek yang masih tertahan di kisaran 8.075 atau 8.050, apa ya ruang penguatan bagi ICBP saya rasa akan akan sangat terbatas seperti itu. Jadi tingkat resikonya masih lebih tinggi dibandingkan potensi return yang diberikan oleh ICBP. Kalau untuk resistennya atau target price yang bisa dicapai atau yang potensial untuk dicapai oleh CBP pertama mungkin di kisaran 8475 dan untuk resisten kedua ya kalaupun nanti bisa break di atas 8475 saya rasa mungkin di kisaran 8600 ya ini tapi titik tertinggi saya rasa yang bisa dicapai oleh CBP. Dengan saat ini yang sudah bergerak menyentuh level dynamic resisten ya. Saya rasa saya rasa ICBP akan cenderung terkoreksi ke depan. Walaupun ada penguatan ya di hari ini namun rentang penguatannya pun akan lebih terbatas. Saya rasa seperti itu. Selanjutnya, saham Wijaya Karya. Uh, mungkin tadi hampir sama ya dengan emiten konstruksi yang sudah dibahas tadi. Uh, Wijaya Karya sebenarnya masih bergerak dalam rentang bearish channel dalam jangka panjang. Dan jangka, jangka pendeknya juga, uh, WIKA uh, memang masih memiliki dynamic resistance di EMA 24 hari yang belum bisa ditembus. Jadi dengan adanya penguatan yang sudah break di atas EMA 24, harga pergerakan harga selanjutnya itu lebih cenderung kepada uh, pergerakan koreksi yang akan bergerak cenderung di bawah EMA 13 dan juga EMA 24. Jadi seperti itu, kalau kita lihat atau kita pertimbangkan uh, stokastik atau indikator memang ini sejalan dan juga mendukung adanya uh, koreksi yang akan terjadi di saham Wijaya Karya. Jadi dengan level ini saya rasa saya harapkan juga ya Bapak dan Ibu punya saham Wika di harga yang bawah sehingga saya bisa sarankan untuk lepas dulu ya atau bisa manfaatkan taking uh, taking profit atau potential return yang sudah dimiliki walaupun memang begitu tidak begitu besar atau sudah mulai menipis tapi masih cukup layak ya untuk direalisasikan keuntungannya. Oke, okay, selanjutnya untuk saham Pakuon. Kalau dilihat ya dengan pergerakan Pakuon yang terus konsolidasi ya, cenderung bergerak tidak kemana-mana, maksudnya rentang pergerakannya pun tidak jauh melebihi EMA 24 dan EMA 13 hari, saya rasa ini masih uh, perlu dicermati atau dilihat terlebih dahulu ya. Masukkan ke dalam watchlist Bapak dan Ibu, karena jangka menengahnya p ini masih dalam rentang bearish. Uh, trend seperti itu masih masuk ke dalam bearish channelnya dan pergerakan terakhir juga menunjukkan bahwa pekwon uh, masih bergerak tertahan di bawah ema 90 hari seperti itu Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya di Philip Morning Market Call. Ada yang menanyakan sektor yang menarik untuk pekan ini apa saja. Oke, jadi saya rasa dengan sentimen yang kurang positif ya dari eksternal di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa bank sentral Amerika atau bank sentral yang diajukan oleh Uh, seluruh negara di dunia itu menyatakan akan uh, mengurangi tingkat pembelian aset, dan artinya akan memperketat lagi likuiditas uh, mata uangnya. Seperti itu, jadi kita lihat di sini ada satu korelasi atau satu peluang uh, capital flight yang akan terjadi di pasar saham kita, karena adanya hal seperti itu. Namun, uh, sektor yang bisa atau layak kita cermati ya salah satunya memang sektor perbankan karena beberapa emiten perbankan saat ini sedang dalam fase uh, bullish jangka menengahnya jadi kalau untuk pekan ini yang bisa dicermati dan mungkin rentangnya juga nggak begitu belum bisa dikatakan jangka panjang ya atau menengah salah satunya adalah perbankan tadi sektornya dan selanjutnya mungkin kalau untuk sektor lainnya yang bisa dicermati saya rasa mungkin ada perindustrian khususnya mungkin industri baja karena kalau kita korelasikan dengan sentimen baja dunia yang saat ini masih meningkat ya dari dari kalau kita lihat outlook pemangkasan sorry peningkatan produksi baja dunia yang dilakukan oleh China berdampak positif terhadap permintaan biji besi dan juga nanti kepada output dari baja sendiri karena memang saat ini China walaupun ekonominya sudah mulai melambat ada satu indikasi ya atau satu upaya dari PBOC untuk menstimulus kembali ekonomi China untuk bergerak positif atau bergerak menguat kembali. Jadi itu adalah satu satu apa ya? poin reliefnya ya maksudnya untuk melegakan kekhawatiran dari perlambatan ekonomi karena adanya tadi pelonggaran moneter yang akan dilakukan oleh PBOC kurang lebih seperti itu dan mungkin nanti kalau untuk sektor lainnya bisa kita cermati sektor-sektor lainnya salah satunya memang sektor properti ya yang kalau kita lihat dari sentimen positifnya itu datang dari ppkm level 3 ya untuk Jakarta dan juga sebagian wilayah di Jawa memberikan pelonggaran ya yang lebih banyak lagi untuk aktivitas masyarakat sehingga harapannya nanti masyarakat kita juga akan mulai pulih lagi untuk atau pulih dari sisi minat konsumsinya ya sehingga nanti akan mendongkrak dari tingkat konsumsi masyarakatnya kayak gitu. Saya rasa positifnya adalah itu. Dari Indonesia sendiri kita sudah bisa uh, mitigasi ya uh, penyebaran Covid-19 dan terakhir saya dengar untuk kasus baru yang dicatatkan oleh Indonesia kembali mencatatkan kasus baru yang lebih rendah atau rekor terendahnya lagi. Jadi itu satu satu kabar yang melegakan buat kita juga, buat ekonomi kita dan harapannya di tengah tekanan atau pressure dari eksternal saya saya harap kondisi Kesehatan dan perekonomian Indonesia akan menopang kinerja sektor-sektor tadi. Kurang lebih seperti itu kalau boleh saya rekap kondisi uh, ekonomi dan juga pasar modal saat ini. Baik, jadi pembahasan tadi sekaligus menutup uh, pertemuan kita ya di Philip Morning Market Call edisi 30 Agustus 2021. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak dan Ibu untuk atensinya dan juga. Pertanyaan-pertanyaannya yang sudah dilontarkan, saya ingatkan kembali: jangan lupa untuk saksikan Philip Morning Market Call" di setiap paginya, mulai pukul 8.30 sampai 9.30, dan kita akan bahas beberapa emiten-emiten uh, yang layak untuk dicermati oleh Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga sehat selalu, Bapak dan Ibu, dan selamat pagi.